Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Lestari Channel. Sekarang Dapur Asik mau memasak ontong ya. Ini ontongnya masih segar-segar ya. Ini kemarin beli di teman saya, anak Jawa Tengah ya. Ini ontong asli Jawa Tengah ya, Indonesia ya. Mantap ya, kemarin beli di teman aku. Dan ini aku masak dengan udang. Ini tadi beli masih segar ya udangnya ya. Nah, ini Dapur Asik masih pertama kali ya masak ontong ya. Bumbunya adalah brambang putih, brambang merah, kemiri, sama daun jeruk, cabai kecil, cabai besar ya. Dan ini kunyitnya sedikit, tumbarnya sedikit ya, sedikit-sedikit aja ya buat perlengkapan. Dan jangan lupa daun jeruk sama laos ya. Ya udah ya, sekarang mau merebus 2 biji ontong itu ya, atau jantung pisang ya. Ini asli Jawa Tengah loh ya. Sama saja Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sama saja ya. Ini tadi request teman aku kerja di sini, Cece Filipin ya, suka ini sama aku ya. Ya udah ya, sekarang mau, jangan lupa pertama kali jantung pisang ini atau ontong ya, kita belah dulu ya. Wah, cantik. Kita belah jadi 4 ya. Jadi 2 ya nggak apa-apa, jadi 4 ya nggak apa-apa ya. Sudah itu kita rebus. Masukkan ontong atau jantung pisangnya ya. Jangan lupa dikasih garam. Kalau merebus dikasih garam ya, karena cepat menghitam. Bukan apa ya, ini bukan hitam rusak atau apa ya, karena ada ya seperti inilah ya rupanya, apa warnanya suruh putih itu kan nggak bisa. Kalau barusan ngambil di pohonnya lalu cepat dimasak, itu warnanya putih. Karena ini ya sudah 3 harian ya, kalau nggak 4 hari, karena ya dari Indonesia berapa hari gitu loh ya. Ini bukannya hitam membusuk, bukan hitam rusak, bukan ya, warnanya hitam seperti itu ya. Lalu kita tutup dulu ya, atau berapa menit ya, 3 menit lah ya. Sudah aku cuci bersih. Terus ini apa, jantung pisangnya tadi atau ontong sudah aku rebus. Terus aku cuci bersih ya, diperas dengan sampai habis airnya. Terus ini apa, daun brambang ya, nanti buat kalau sudah mateng. Terus ini bumbunya ya sudah aku iris, sudah selesai. Ayo ikuti, sekarang mau masak. Brambang merah, bawang putih, kemiri kita goreng. Kalau cabenya besar jangan diblender, jangan digoreng ya, nanti nggak cantik ya. Sekarang sudah digoreng, lalu kita gerus ya, atau kita haluskan. Jangan lupa dikasih garam ya. Ya sudah lembut,
sudah halus, kita taruh di mangkok ya. Lalu menghaluskan cabenya besar ya. Ini kemirinya. Dan ini daun jeruknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya besar sudah selesai. Jangan lupa tumbar sama kunyitnya ya. Terus ini jadikan satu. Tantang-tantang, sudah selesai. Sekarang mulai memasak ya. Terus masukkan ontongnya ya. Itu masukkan udangnya. Apa ya, itu tadi bekasnya mengerus bumbu ya. Kita kasih air ya. Dan kasih bumbu. Penyedap rasa ya, Mas Aku. Dan dikasih gula secukupnya. Sudah itu dikasih air secukupnya ya. Nah, selesai. Tinggal dikasih air. Terus tutup 2 menit, kasih santan ya. Tutup sebentar saja ya. Wah, sedapnya. Tuh. Lalu dikasih santan. Tuh. Sudah selesai. Lalu kita rasakan bagaimana rasanya ya. Cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Inilah masakan jantung pisang ya, atau ontong ala-ala dapur asik ya. Alhamdulillah, amin. Sudah selesai masak ya. Ini masakan jantung pisang atau ontong ya. Dan ini kerupuk. Orang Jawa kalau nggak makan, kalau makan nasi itu tiada kerupuknya, tiada iramanya. Terus ini nasinya ya. Barusan masak nasi ya. Dan ini aku masak dengan udang ya. Dengan udang, bumbunya ya sederhana. Dan caranya masak ya gampang sekali ya. Sederhana sekali, bumbunya sederhana sekali ya. Gampang dipelajari gitu loh ya, yang belum tahu ya. Inilah masakan ala-ala dapur asik ya. Semua itu selera sendiri-sendiri loh ya. Ya udah ya, sekarang kita rasakan dulu bagaimana rasanya, manis, pahit, atau rasa nano-nano. Mantap. Nih. Sebelum makan, baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Mantap. Alhamdulillah, amin. Sudah makan kenyang ya. Ini masih ada
nanti buat makan bersama teman-teman ya. Ya udah ya, saya banyak terima kasih yang telah mengikuti aku selama masak tadi, dan aku banyak terima kasih yang telah mendukung aku, menyemangati aku, dan yang sudah like, subscribe, dan komen di video aku ya. Semoga kita semua sukses berjamaah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.